Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau minta maaf sama orang tapi orangnya gak tahu lagi di mana, itu bagaimana? Oke, teman-teman, jawabannya adalah tergantung ini. Orang ini masih hidup atau telah meninggal dunia. Kalau orangnya sudah meninggal dunia, kita belum sempat minta maaf kepadanya, maka caranya adalah yang pertama, syiarkan kebaikannya. Kalau dia punya kebaikan, maka sampaikanlah kebaikannya. Kemudian perbanyak amal buat dia. Bisa khatamkan Quran buat dia, bisa kirimkan Yasin buat dia, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia, bisa sedekah dan mendoakan pahalanya buat dia. Kalau dosanya gede banget, kita ingin berkorban lebih, silahkan kurbankan. Kemudian silahkan badalkan hajinya. Atau misalnya kita boleh berwakaf atas nama dia dan seterusnya. Ini adalah usaha yang kita lakukan untuk minta maaf kepada orang yang telah meninggal tapi belum sempat. Kemudian yang kedua, kalau orangnya yang sudah tidak ada tetapi dia masih hidup gitu ya, maka yang pertama usahakan cari orangnya, cari ahli warisnya. Coba bilang kepada dia, ahli warisnya, sampaikan salam maafku kepada si Fulan. Ternyata ahli warisnya sudah tidak ada. Sama dengan cara yang tadi, sebutkan kebaikannya, doakan dia, lakukan beberapa amal yang bisa untuk dia. Misalnya kita bersedekah, kita doakan dia panjang umur. Kita bersedekah, kita doakan dia Allah mudahkan rezekinya, ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli walaha, ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.